Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Koalisi Indonesia Bersatu disebut lebih unggul di kalangan pengguna media sosial mengalahkan PDIP dan poros Gerindra PKB sebagai calon lawan poros utama dalam Pilpres 2024. Ya, dalam konferensi pers hasil survei yang berjudul 3 poros utama Pilpres 2024 di era digital, Direktur CPI LSI Deni JA Ade Mulyana memaparkan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 unggul di kalangan pengguna media sosial. Survei ini dilakukan atas sampel pengguna Facebook dan WhatsApp grup sebagai salah satu sarana utama di dunia maya saat ini untuk menyebarkan informasi. Survei ini memetakan kecenderungan pilihan warganet atas 3 poros utama yang sudah memenuhi ambang batas saat ini, yakni PDIP, KIB, dan Gerindra PKB. 23,2% pengguna Facebook lebih memilih KIB, sementara 12,6% memilih Gerindra PKB. Sementara di WhatsApp Group, KIB dipilih oleh 20,7% pengguna, sementara Gerindra PKB meraih 19,9%. PDIP hanya mendapat 13,8% dukungan pengguna. Menurut Ade, keunggulan ini disebabkan oleh segmentasi calon pemilih KIB yang lebih populer di kalangan warga perkotaan dan lebih paham literasi digital atau biasa disebut melek digital. Ya pemirsa, pemilu 2024 masih beberapa bulan lagi, namun mesin motor partai politik sudah mulai dipanaskan, apalagi dengan potensi pasar dan segmentasi pemilih yang sudah mulai terpetakan. Termasuk salah satunya pemirsa di kalangan pengguna media sosial. Hasil survei LSI Deni JA menyebut, dari 3 poros utama yang mungkin terbentuk jelang pemilu 2024, yakni PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, dan juga Gerindra PKB, popularitas KIB unggul di kalangan pengguna media sosial. Apakah ini menggambarkan dinamika yang akan terjadi di tahun politik 2024 dan bagaimana parpol-parpol ini memanfaatkan data tersebut? Kita akan breakdown bersama narasumber saya sore hari ini. Ada Ade Mulyana selaku Direktur CPA LSI Deni JA dan kami masih menunggu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Saya sapa dulu Mas Ade, selamat sore. Selamat sore, Pak Fani. Baik, Mas Ade sambil menunggu atau sembari kita menunggu Pak Ahmad Doli Kurnia untuk bergabung bersama dialog kita sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu kepada saya dan juga pemirsa terkait dengan hasil survei ini. Apa sih yang menyebabkan KIB unggul di kalangan pengguna media sosial? Ya, pertama memang temuan survei kita ini yang paling penting bahwa menjelang Pilpres ya 2024 mendatang, ini pengguna media sosial di Indonesia itu sudah berada di angka 50% lebih ya. Memang hanya dikhususkan di pengguna platform Facebook, kemudian juga WhatsApp grup ya, itu sebesar 60%. Nah, dengan komposisi pengguna media sosial sebanyak ini, biasa kita sebut netizen ya. Netizen ini sekarang sudah menjadi penentu, sebetulnya penentu kemenangan presiden, karena memang sudah menjadi sebuah kantong suara besar ya, karena posisinya memang sudah di atas 50%. Nah, ketika kami breakdown ke tiap poros koalisi, sekarang kan yang jelas poros koalisi yang terbentuk itu yang pertama PDIP ya, dengan bisa sendiri ya di atas 20%. Kemudian yang kedua ini yang sangat jelas koalisinya adalah poros KIB. Nah, kita breakdown datanya, ternyata memang pengguna sosial media ini lebih banyak penggunanya memilih poros koalisi KIB. Nah, sedangkan untuk koalisi yang lain, misalnya kita lihat untuk PDI Perjuangan, itu di kantong suara besar lain yang memang unggul. Itu di kantong suara Wong Cilik. Kemudian untuk koalisi Gerindra dan PKB ini jika memang nanti terbentuk, itu unggul di kantong suara pemilih Muslim. Jadi memang netizen ini kalau dari survei kami, lebih banyak pemilihnya itu mendukung poros koalisi Indonesia Bersatu, seperti itu Mbak. Terlepas dari apapun backgroundnya atau latar belakangnya ya Mas, yang penting di sini yang dinilai adalah siapapun yang menggunakan Facebook dan juga WhatsApp grup. Ya, kalau tipikal pengguna ini media sosial itu memang kalau kita lihat mereka yang tinggal di daerah perkotaan, kemudian mereka yang berpendapatan tinggi ya sama berpendapatan tinggi, seperti itu kriteria
mayoritas pengguna sosial media seperti itu. Baik, yang jadi pertanyaan juga adalah kenapa yang menjadi sampel ini hanya Facebook dan WhatsApp grup saja, Mas Ade? Iya, sebenarnya semuanya ya, kalau dari data kemarin saya rilis ini, memang yang paling banyak digunakan oleh netizen Indonesia itu mayoritas Facebook dan WA. Karena untuk Instagram misalnya itu masih di bawah 50% ya, sekitar 20%. Kemudian juga Twitter itu masih berkisar di antara 5%. Jadi memang yang pertumbuhannya paling masif penggunanya selama 5 tahun ini dari pemilu sebelumnya ya, dari 2014 itu, 2019, ini memang Facebook dan WhatsApp Group. Oke, WhatsApp Group hitungannya kan sebenarnya untuk apa ya, berkoneksi atau menghubungi salah satu dengan lainnya seperti itu, bukan dalam taraf besar media sosial atau apa ya namanya sarana koneksi yang dalam skala luas gitu kayak Facebook, kemudian juga Twitter dan juga Instagram. Mas Ade, kenapa WhatsApp Group juga dijadikan salah satu sampel? Apakah memang ada pertukaran informasi yang cukup masif di jaringan ini? Iya, jadi kami mengidentifikasi bukan lebih ke ininya ya, lebih ke fungsinya. Tapi memang kami tanyakan dari responden kami itu platform apa aja yang mereka pakai. Nah, jadi memang mayoritas menjawab mereka mempunyai akun Facebook dan juga akun WhatsApp seperti itu. Baik, baik. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut, Mas Ade, kalau misalnya dari hasil survei tersebut yang menggunakan Facebook dan juga WhatsApp Group ini, kan katanya Mas Ade tadi adalah mereka yang berada atau mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kemudian juga tinggal di perkotaan, lebih melek digital lah ya, literasi digitalnya lebih baik. Ini mencakup berapa persen dari jumlah keseluruhan pemilih yang akan ikut serta dalam pemilu 2024? Kalau dilihat dari ini ya, apa kemarin kan responden kita memang kan nasional ya, responden kita nasional. Jadi kalau dikatakan pengguna Facebook 50%, berarti itu memang 50% dari responden kami itu menjawab mereka mempunyai akun Facebook dan juga 60% mempunyai akun WhatsApp seperti itu. Okay. Jadi jumlahnya itu memang dari jumlah responden yang itu menggambarkan ya kira-kira 50% pemilih lah. Di Indonesia itu sudah punya akun Facebook dan juga WhatsApp. Berarti cukup besar ya, Mas. Dan katakanlah ketika ini unggul di kalangan pengguna Facebook dan juga WhatsApp Group, apakah bisa terpetakan atau bisa diprediksi mereka yang menguasai berarti akan menguasai pemilu 2024? Ya, makanya kami bilang ini kan temuan penting ya. Jadi kami bilang bahwa temuan ini, pengguna atau netizen ini sekarang sudah kita bisa bilang bahwa menjadi kantong suara besar. Dan ini memang harus diperhatikan oleh setiap partai atau juga nanti para kandidat-kandidat capres dan cawapres ya. Interesting. Nanti bagaimana mereka menggunakan sosial media ini untuk berkampanye secara efektif seperti itu. Baik, baik. Mas Ade, tampaknya Pak Ahmad Doli sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Saya akan sapa juga Pak Ahmad, selamat sore. Pak Ahmad, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, Pak Ahmad. Oke, kami akan coba menghubungi kembali Pak Ahmad Doli Kurnia selaku... Baik, tampaknya sudah cukup jelas Pak Ahmad. Sekali lagi saya akan panggil. Pak Ahmad, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu gawainya. Ya, dah. Baik, Pak Ahmad selamat sore. Assalamualaikum Pak Ahmad Doli, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, Pak Ahmad mungkin sudah mendengar atau mendapatkan garis besar terkait dengan hasil survei dari LSI Deni JA terakhir yang mengatakan KIB unggul di kalangan calon pemilih yang menggunakan media sosial terutama Facebook dan juga WhatsApp Group. Tanggapan dari Golkar sendiri seperti apa, Pak? Ya, kami sebenarnya dari dulu ya menanggapi hasil-hasil survei itu sebetulnya dalam dua positioning. Ya. Yang pertama adalah tentu itu menjadi bahan pertimbangan kami, artinya seperti second opinion ya, dari mekanisme dan evaluasi internal kami sendiri. Karena kami punya program, punya strategi, punya langkah-langkah kerja yang
memang punya mekanisme evaluasi tersendiri, gitu. Termasuk survei internal. Jadi apapun hasil dari survei yang kami dapat di lembaga survei itu menjadi second opinion atau pembanding, ya. Nah, alhamdulillah LSI terhadap rilisnya yang kemarin itu menempatkan Pak Erlangga itu mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Tentu pertama, saya kira ini juga menjadi salah satu hasil dari kerja-kerja politik yang dilakukan oleh seluruh jajaran partai yang selama ini sudah bekerja secara sungguh-sungguh, dan kita juga seperti yang saya katakan tadi punya strategi dan mekanisme sendiri. Nah survei internalnya sejalan, Pak? Tetapi yang kedua, kita tentu tidak apapun hasilnya, ya, kalau katakanlah misalnya bagus, itu tidak membuat kami terlena, dan kalaupun misalnya itu juga kurang menguntungkan buat kami, itu juga menjadi pemicu, ya. Karena itu kan selalu mendampingi langkah-langkah atau strategi atau program yang sudah kita lakukan dalam konteks pemenangan itu. Nah, hasil yang bagus ini kalau katanya Pak Ahmad tidak akan membuat terlena. Ketidakterlenaan tersebut akan dijadikan strategi yang seperti apa bagi KIB khususnya Partai Golkar ke depan, Pak Ahmad? Nah, KIB kan sebetulnya juga sampai sejauh ini kita belum pernah bicara tentang paket, ya, capres dan cawapres. Karena sampai hari ini kita baru membicarakan tentang narasi, ya, atau konstruksi Indonesia 2024-2029 itu seperti apa. Jadi kita masih memerlukan gagasan-gagasan atau inovasi-inovasi baru apa tentang membangun Indonesia masa depan, ya. Okay. Dan program-programnya seperti apa. Namun sebentar lagi kita akan coba rilis, ya, program-program apa yang kira-kira nanti kita harapkan dapat feedback dari masyarakat. Nah, nanti tentu kemudian Pak Ahmad, baik, Pak Ahmad, kami masih akan mencoba menghubungi pemirsa. Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pak Ahmad? Baik, saya kembali ke Mas Ade. Mas Ade, tadi ada yang juga bikin penasaran ketika mungkin Partai Golkar ini lebih populer atau elektabilitasnya lebih terlihat di kalangan mereka yang menggunakan media sosial dan juga tadi berpendidikan tinggi, kemudian juga tinggal di wilayah perkotaan, melek literasi digital. Tapi kita tahu bahwa setiap kali pemilu ini berlangsung, parpol-parpol pasti akan juga menyasar akar rumput atau masyarakat kelas bawah yang notabene tidak terakses atau belum tentu mendapatkan akses digital tersebut. Tapi mereka butuh program kerja. Apakah ini bisa menjadi salah satu tolak ukur atau parameter ke depannya? Akan ada perubahan atau dinamika jika parpol-parpol yang tadinya unggul ini bisa memanfaatkan celah tersebut? Ya, memang jika kita bicara soal proses nanti pemenangan, ya, untuk mencari suara, ya, memang banyak sekali yang bisa dilakukan, ya. Salah satunya memang kampanye digital atau mungkin nanti yang paling efektif sebetulnya memang kampanye yang menyasar akar rumput. Tapi minimal untuk saat ini, mungkin saya koreksi tadi bukan sekedar Partai Golkar, ya, tapi kami melihat ini adalah KIB, ya, poros, ya, KIB. PAN dan juga P3, begitu, ya, Mas? Ya, jadi memang ini adalah gabungan dari tiga partai yang unggul di masyarakat digital Indonesia atau netizen itu. Jadi mungkin dengan keunggulan ini sebetulnya KIB sudah punya modal awal yang bagus. Minimal dukungan kantong suara besar salah satunya dari netizen itu sudah dikantongi. Tinggal nanti bagaimana pihak KIB ini memanfaatkan keunggulan ini. Misalnya kalau kita lihat kan tipikal penggunanya tadi saya sebutkan unggul di masyarakat perkotaan, kemudian juga mereka yang penghasilan tinggi dan berpendidikan tinggi, nanti tinggal bagaimana narasi-narasi kampanyenya yang dilakukan oleh KIB ini memang sesuai dengan kriteria atau karakter pengguna sosial media itu sendiri. Baik-baik, kami masih akan, karena saya cukup penasaran dengan bagaimana perspektif Partai Golkar dalam memanfaatkan celah tersebut, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, Mas Ade dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia tetaplah bersama kami di MNC News Now.